Danau Akşehir, salah satu danau terbesar di Turki, hampir mengering. Danau Endoroik, air tawar tektonik di provinsi barat daya Turki Konya ini, menyusut karena kurangnya curah hujan selama bertahun-tahun. Danau seluas 54 km persegi ini kini mulai ditumbuhi alang-alang. Perubahan iklim global dan drainase air yang berlebihan untuk tujuan irigasi menjadi faktor utama menyusutnya air danau tersebut. Tahir Nalbasilar, akademisi dari Universitas Teknik Konya, menyatakan bahwa ada lapisan tanah retak sedalam 5 meter di tengah danau terbesar kelima di Turki tersebut. Dia menyebutkan, pemanasan global memang alasan utama mengeringnya danau. Namun, ini bukan satu-satunya penyebab karena kegiatan pertanian di wilayah tersebut juga ikut andil. Perubahan iklim mempengaruhi semua sendi kehidupan termasuk kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, dan lautan, penurunan kualitas kesehatan hingga kelangkaan pangan.